kami mensepakatin tadi dalam pembicaraan. Nah, ini ada kesepakatan kita. Tutup buku lama, buka buku baru. Nah, itu kesepakatannya. Semua menyadarin betapa kita patut mensyukurin dari satu apa yang kita masih bisa alamin, peroleh dalam situasi seperti ini di negeri yang kita cinta ini. Tugas dan tanggung jawab kami bersama, baik PKB maupun Nasdem, adalah bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Dan saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat, pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahannya. Tidak automatically kami sudah memutuskan apakah kami berada dalam pemerintahan itu ataupun juga kami berada di luar pemerintahan itu. Tapi yang pasti konsensus dan kesepakatan kami, pemerintah memerlukan uluran tangan, memerlukan dukungan. Karena situasi dan ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini bukan ancaman biasa saja. Kita mengalami dan dalam prediksi pemahaman kami akan mengalami lagi berbagai masalah yang cukup kompleks di dalam upaya kita meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi objektivitas, stabilitas nasional kita, itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun PKB.